muka asli AA Drawing. Muka asli AA Drawing. Yeah, ada lagi, ada lagi, teman-teman, ada lagi. Ah, ada lagi, ada lagi. Balik lagi teman-teman di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi buat kalian semua. Jangan lupa lah di like, comment, dan subscribe-nya. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa buat kalian semua langsung aja kalian follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi ya kan weh. Nanti kalian boleh-boleh tuh kirim-kirim video-video meme reels yang ada di Instagram. Kalian kirim ke Instagram aku, oke? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Udah lama kali aku bercakap. Udah dari 5 tahun lalu aku konten itu aja yang aku bilang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di TikTok. Langsung aja kita laksanakan apa yang perlu dilaksanakan. Kita tengok konten kali ini, weh. Gak nyangka bakalan gini anjay, untung aja gak meledak. Kalau ngecas saja nggak mungkin meledak. Mana mungkin meledak kalau ngecas saja. Dah. Baru mulai jantung aku turun. Turun dikit ketampung sama paru-paru untung aja kan. Apulah kucing-kucing tiba-tiba. Kau betul-betul aja yang kau posting. Entah apa yang meledak. Aku yang meledak. Buat terkejut aja. Yo, next lah. Muka asli AA Drawing. Muka asli AA Drawing. Ini mukanya. Nanti ece-ece aja. Muka asli AA Drawing. Biar kita gambar kan. Udah ada gambar. Wah. Penyek gitu dia ya. Senang kali aku. Oh iya cowok banyak. Mungkin dia lagi live ya. Ada lagi. Ngapain? Selebrasi dia. Aduh. Kayak ngumpil jatuhnya. Kuning kok kan kau kuning. Kuning di akhirnya. Ada lagi. Matanya merah kali, banyak kali dia begadang. Ya. Akhirnya. Akhirnya kau tergambar. Rasakan itu. Gak perlu aku yang gambar, udah banyak yang gambar kan. Mirip-mirip lagi pun gambarnya, keren-keren. Siapa yang gambar? Teguh Eksan. Wah, thank you brother, thank you. Yuk kita next, yuk. Kita next, yuk, yuk. Udah puas aku, udah puas. Yuk, next. Ada yang bilang kok jerawatan, hahaha. Kok ada jerawatnya? Ya ada lomba, namanya juga orang. Iya, namanya juga orang. Agnesmu kan orang. Hah? Bukan tumbuh-tumbuhan bermetamorfosis dia tidak. Ya namanya orang, dia manusia juga ya berjerawat tak masalah lah. Jadi kok mau mulus-mulus saja? Sih, punya pori-pori. Namanya punya pori-pori. Kok lucu? Aneh kali orang zaman sekarang ya. Artis ngetop dikit, berjerawat dikit di komen. Heboh kali. Ada yang bilang. Komen itu menggelitik sekali. Kok jerawatan? Hahaha. Namanya berpori-pori. Kecuali jidat Agnesmu ini nggak numbuh jerawat. Numbuhnya ilalang semak-semak. Baru kau komen kau. Baru kau ketawa. Next lah. Gak expect satu pesawat sama Agnesmu. Agnesmu lagi? Ini ada apa ini? Kok rame kali Agnesmu? Itu mana? Agnesmu. Gak expect satu pesawat aja sama Agnesmu.
Nawarin madu lagi. Nawarin madu dia lagi, ha? Wah, sangat-sangat beruntung mbaknya. Satu pesawat sama Agnesmo. Itu. Dengan bangganya dia itu, katanya. Capek kan aku nengok kau ya. Gua juga tiap hari keramas diliatin Agnesmo. Pakai sampo yang ada fotonya ya. Alah entahlah. Please lupain aku ya, jangan ngejar aku lagi. Oh, apa ini? Tips memilih mode rambut sesuai dengan bentuk muka. Oh, dia dapat chat dari cewek yang seperti itu, langsung dia cari potongan rambut yang pas untuk bentuk mukanya. Apa ini? Mulet. Nampaknya dia ingin balas dendam sama cewek tersebut ya, karena mengusir dirinya pergi dari hatinya, hati si cewek kan. Langsung dia ganti mode rambut yang mulet, teman-teman. Bagus, mulet ya, mulet. Mulet. Pakai helm kau. Kayak helm proyek. Enggak sesuai. Kalian paham enggak sih maksud aku? Enggak sesuai sama ekspektasi aku loh. Udahlah dek, udah gak usah bahas-bahas cinta sekolah aja dulu. Pening kali lah abang ini dek. Next lah. Oh, apa tiket tuh? Alah naga-laga napas. Malah belaga-laga napas. Untuk apa? Kalian ngapain? Maksud aku kalian lagi apa, tanding gitu ceritanya. Pertandingan kan banyak yang lain. Challenge, men-challenge diri. Kan? Kuat dia. Napas wak botak ini lebih bau, ya kan? Dia sambil ngehah aja lemas. Udah ketara kali, damage-nya udah berkurang gitu. Usah. Ada aja kerjaan kalian ya. Next lah. Singkat jelas mematikan. Pulang. Aduh. Relate lagi. Itu udah apa ya namanya ya? Itu udah di titik dimana kita langsung pulang itu. Nggak ada cerita lagi, langsung pulang kita ya. Padahal kita, wih PC apa nih? Gitu sebagai anak kan. Kok mama mau PC? Kita buka PC-nya. Halo, udah ramah kita. Kalimat satu aja yang keluar muncungnya. Pulang. Pulang. Tengok, senyum kakak ini berubah jadi pulsa. Langsung dimatiin lagi, tengok. Apa nggak overthinking coba? Apa nggak overthinking kita di luar? Udah kak, langsung pulang aja saran aku. Langsung pulang aja. Naisha! Pak, maaf nih saya mau nanya. Menurut bapak, kalau ada perempuan yang minta mahar 50 juta, tanggapannya seperti apa sih, Pak? Kalau saya sih masalah mahar ya nggak seberapa kalau segitu ya. Nggak seberapa. Bapak nih kalau mahar 50 juta gimana seberapa ya kan Pak ya? Tinggalnya kita survei dulu perempuannya. Kita survei dulu perempuannya. Survei. Kayak mana nanya survei dulu? Apa perkenalan, pendekatan? Pahamlah ya kan. Pendekatan dulu. Kira-kira gurih nggak tuh perempuan? Ya? Kira-kira gurih nggak? Ngapain harus gurih sih? Pendekatan ya tengok tata kramanya, tengok sifatnya, tengok luar dalamnya lah gitu. Hatinya baik, perilakunya baik, orangnya baik. Baiklah pokoknya Pak. Masa gurih atau enggak? Enggak, takutnya kalau kita ya kan pulen enggak? Takutnya pulen? Gurih enggak tuh perempuan, ya kan pulen enggak? Takutnya kalau kita kasih mahar segitu, terus perempuan ngegenyeh, ya kan? Perempuan ngegenyeh kayak mana, Pak? Ya, Pak, ya. Menilai perempuan pulen itu bagaimana? Dan kalau dia genyeh, masa ada perempuan pulen dan genyeh? Coba lah. Kayak beras, kayak nasi. Kalau misalnya perak lah, ibaratnya, ya kan? Enggak dah, kalau saya mah, saya mahar aja. Kalau memang perempuan guri mapulan mah ya kan lebih dari itu ditambahin. Wah, kalau lebih dari itu ditambahin kalau pulen ya, kalau genyeh enggak dulu. Kalau genyeh enggak dulu. Alah pening aku nengok waktu. Kau tahu genyeh enggak sih? Genyeh itu lembek berair dia. dia benyek ada air-airnya dikit. Pakai mana? Cobalah itu. Ngertilah udah.
gambarnya kayaknya beda ini. Oh, mukanya genye teman-teman ya, rasakan mukanya genye, lebih ke belea benye dia, apa ya namanya, menye, nggak tahu aku, mereng gitu dia. Akhirnya banyak yang menggambar AA drawing, ah. Bukan dia lagi gambar AA, ya kan? Gambar-gambar kita, gambar-gambar orang-orang di TikTok ini, dia yang digambar gantian. Lagian berani banget sih AA drawing menampakkan diri. Udah bagus di balik layar, muncul dia tiba-tiba. Kami kan orangnya kreatif-kreatif juga, kan gitu kan, weh. Kita gambar balik, itulah. Seru sekali hidup. Puas sekali aku nengok gambar yang ini daripada yang awal tadi ya, yang ini lebih real, nyata sekali ya teman-teman, kuningnya pun kuning jahe ya kan, pas lah. Yuk kita next, yuk. Tips makan hemat buat anak kos, kalian wajib nih nengok nih yang anak-anak kos nih, cara makan hemat. Cari ikan dulu. Nah, cari ikan yang murah-murah meriah gitu. Ada tuh. Ikan kau salmon? Anak kos mana yang makan salmon? Salmon itu kan, aku nggak mau salah aku orangnya. Itu salmon kan yang dagingnya warna oranye ada putih-putihnya. Makan deh. Capek kan? Beli ikan salmon dia. Anak kos mana yang masih makan? Lah gua aja puasa. Ada yang mengeluh gitu dengan enaknya diajarkannya kita makan hemat pakai salmon. Next lah. Apa ini? 3 tips menjadi cantik. Gimana? Ngapain digeser, Pa? Lu kan babatang. Iya juga, ngapain ya aku geser? Entah untuk apa aku geser? Aku kan berbatang, kan aku nggak perlu cantik. Iya, ngapain aku kayak gitu? Ih, bodohnya aku, bodohnya kita. Ayolah, we ikut. Ikut bodoh aja kita ya. Kita bodoh, ngapain PA kita? Ngapain kita geser? Ini kan 3 tips menjadi cantik. Ya udahlah, yuk. Bodoh ya. Ini saya. Nasi di. Selamat makan sayang. Ah, wah ini makan sama sayangnya. Sama kangkung pedas. Uy. Kangkung pedas. Dengan nasi dingin dan kangkung pedas. Ikan teri. Kok aku takut ya? Kok takut aku? Dia kayak ya udah wak makan gitu kan? Jangan wak, ngeri kami. Wih, belum lagi nasi masuk, udah bertenaga aja dia. Habis makan baru banting. Pokoknya. Iya, Wak, makanlah, Wak. Berlombok biji lagi. Iya, makan aja kayak harus kemasukan kayak gitu ya. Makan, Wak, semangat, Wak. Berikan teri lagi. Wih. Gimana keadaan ikan terinya ya? Kayak terkejut dia. Masuk rongga-rongga wak ini. Gitu kan? Terkejut-kejut ikan terinya. Gimana cara flashnya? Suruh tekan di sini. Ya enggak di situ lah. Enggak di situ. Aku udah lelah. Ini kan dia ngasih tunjuk tombolnya kayak gini. Ini dipencet. Itu dipencet. Nah, baru dia tersiramlah tai kau itu sampai anyut. Enggak itu yang kau pencet-pencet, ngapain? Itu dipencet, itu kan stiker. Itu stiker, ya. Yang itu, yang di bawahnya itu, yang mirip ini. Oh, enggak keluar-keluar airnya ya? Udah ditekan berkali-kali loh, enggak keluar-keluar. Wih, enggak keluar-keluar airnya, kau yang keluar cocoknya. Macam dia aja yang mau berak. Cepat kau pencet bulat itu. Mana nih? Ya, mana nih?
ini? Udah jelas ditunjuk, tekan di sini, maksudnya tekan di sini yang tempat bulat itu. Kan ada juga di WC-nya itu kayak gitu. Ya Allah, udah capek kali aku dah. Sekitu aja lah untuk video kali ini guys. Jadi jangan lupa buat like semua, like, comment, dan subscribe, pencet loncengnya supaya dapat notifikasi. Dan jangan lupa follow IG awak di sini. Nah, dan nampak kan ada IG di sini. Nah, linknya ada di deskripsi box. See you the next video. Tunggu episode-episode berikutnya. Dadah.